Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan rekomend ke kalian facial cleanser ataupun facial wash yang menjadi favorit aku, dimana aku yakin sih kalian udah gak asing dengan yang namanya facial wash atau cleanser, dimana ini merupakan step pertama dari skincare rutin kita yang fungsinya itu perannya penting banget ya, buat membersihkan seluruh kotoran dan juga minyak di wajah kita. Dimana untuk step pemilihan cleanser ini menurut aku itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi kulit kita, jadi nggak bisa sembarangan. Karena kalau misalnya nih kalian salah memilih cleanser, yang ada itu bisa mengganggu proses penyerapan skincare berikutnya, bahkan bisa menimbulkan masalah-masalah di kulit. Untuk itulah memilih cleanser yang memiliki pH rendah sangat dianjurkan, karena melembabkan dan juga itu tidak harsh di wajah. Salah satunya di sini aku memakai Skintific 510 Ceramide Low pH Cleanser, di mana cleanser dari Skintific ini memiliki pH yang rendah, yaitu 5,5 hingga 6 yang sesuai dengan kulit kita, dan ini bisa membersihkan semua kotoran serta minyak di wajah kita dengan sempurna, bahkan sambil memelihara kesehatan skin barrier kita. Dan bagi kalian yang penasaran dengan low pH cleanser dari Skintific ini, just keep on watching. Facial cleanser dari Skintific ini merupakan gentle low pH cleanser yang aman untuk semua jenis kulit. Apalagi kalian memiliki kulit yang oily dan sensitif sekalipun, dimana ini nggak akan bikin kulit kita berasa kering ataupun ketarik setelah pemakaiannya. Dan formulanya juga ini no alcohol, no paraben, no mineral oil, dan juga no SLS. Jadi benar-benar aman di wajah kita. Untuk packagingnya, di sini adalah tube berwarna biru muda dengan isi 80 ml. Dan teksturnya, ini menurut aku teksturnya creamy dengan warna putih susu. Lalu ketika kita apply ke kulit, busanya ini minimalis serta lembut, jadi benar-benar gentle di kulit. Nah, untuk cara pakainya, yang pertama itu basahi wajah dengan air, ambil secukupnya pada telapak tangan. Kalian usapkan perlahan ke wajah kalian, hindari area mata dan mulut, kemudian pijat lembut pada wajah, kalian bilas dengan air. Setelah cuci muka, aku merasa kulit wajah aku menjadi lebih bersih dan halus. Selain itu, yang aku rasain adalah kulit aku menjadi lebih lembab, terhidrasi. Dan setelah pemakaian, ini benar-benar gak bikin kulit itu berasa kering, ketarik. Dan untuk oily skin type seperti aku, jadi di sini aku udah pakai facial cleansernya hampir setengah ya. Setelah beberapa kali pemakaian, aku merasa nih produksi sebum di wajah aku itu jauh lebih terkontrol. Aku pakai facial cleansernya itu rutin, yaitu setiap pagi dan malam hari, kemudian diteruskan dengan step skincare yang berikutnya. Dan yang bikin aku cinta dengan facial cleanser dari Skintific ini karena sudah menggunakan advanced teknologi, yaitu adalah TTE teknologi yang membuat formulanya bekerja dengan lebih baik dan juga cepat. Dimana hero ingredients-nya yaitu ada yang namanya 510 Ceramide, dan ini pasti udah gak asing lagi ya. Dimana ini bagus banget sih buat memelihara kesehatan skin barrier kita, mencegah kulit yang kering dan juga dehidrasi. Selain itu ada amino acid sebagai pengganti SLS, jadi busanya itu lembut dan gentle di kulit. So setelah pemakaian kulit kita itu menjadi lebih lembut, gak berasa kering, ketarik, dan ini benar-benar gak bikin kulit kita jadi iritasi. Lalu ada niacinamide yang bagus untuk mencerahkan kulit, serta hyaluronic acid yang bagus untuk melembabkan kulit wajah kita. So, kalian udah gak usah khawatir lagi kalau kulit kalian bakal kering, ketarik setelah mencuci wajah, karena cleanser dari Skintific ini benar-benar aman dan gentle, bahkan membuat kulit kita menjadi lebih lembab, terhidrasi, bahkan memelihara skin barrier kulit kita. Dan ini merupakan must have cleanser untuk kalian yang memiliki kulit sensitif. Dan bagi yang mau order, akan aku sertakan linknya di description box. Well, semoga video ini bermanfaat, dan sebelum aku akhiri, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.